Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunaku tanahnya. Bentuklah aku sesuka kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati, pikiranku. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 7 hingga 9. Tuhan kehendak-Mu.